panjang di daerah budaya budaya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kolek ini. Dia adalah nenek moyang dari gajah pada kehidupan zaman masa Mahayana tipik makan. Dan Homo erectus ini lebih maju daripada Homo erectus megantropus. Ini letaknya di semacam, kalau orang kalau dulu bilangnya pendopo, yang sangat panjang namanya adalah Perahu Atlas. Kemudian juga ada, bahkan pernah tahun 1990 itu ada seorang petani menemukan kurang lebih 35 kg emas, bayangkan. Si petani sama teman-temannya itu nggak sengaja menemukan emas di daerah Jawa Tengah ya, tempatnya Klaten. Dia menemukan emas yang diperkirakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Totalnya 35 kg. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika menemukan hal seperti itu? Ayo, kira-kira apa? Dijual. Dijual di toko emas. Disimpan. Disimpan sebagian, dijual sebagian. Dibeli. Kalau semuanya ditimbang habis itu dijual. Nah, ada aturan, ada undang-undangnya dari pemerintah kita bahwa siapapun yang menemukan benda bersejarah itu nanti, biasanya kan sekarang tiap provinsi punya museum sendiri-sendiri tuh. Dan nanti ada yang namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, nanti ada dilapor ke mereka, terus kita nanti mereka data, kemudian isunya diteliti, nah, misalnya berharga. Nah, nanti yang menemukan itu akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya bisa dalam uang, karena kita hanya bisa berhubung dan kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.